mau aku Bernoulli, Bernoulli, Kainfeld juga ya, rebus salak. Nah, saiki wetengnya kencot. Nah, berhubung wetengnya kencot yang arep masak mie ala-ala chef. Mie ala-ala chef ini tempat sing gue masak mie ya. Nah, yang arep masak mie rebus ala-ala chef nih. Di baju nih tak tuang semene ya. Nah, semene. Cukup semene itu cukup ya. Nyalain kompornya. Kompornya sediain mangkoknya, di mangkoknya karo piringnya yang gue tatakan kayak benar panas nih ya mangkoknya. Nah, sediain mangkoknya. Nah, cabai merah sih, cabai rawit sih, benar pedes pedes. Potong nama kok. Ya. Potong nama kok cabe ini ya. Cabe ini terpotong nama kok. Kemudian saya ingin masak indomie rasa ayam bawang kesukaanku. No, indomie rasa ayam bawang kesukaanku. Dibuka bu, bungkusnya gunting. Dedudut mine, dedudut mine, dedudut mine, nah mine dedudut lepok nama nih bang. Acak lalain tertutup, ben cepat umup. Tutup. Ben umup, jangan lupa sampai buang tempat sampah. Ini bumbunya, bumbunya ini lengannya, lengannya, lengannya mau setinggi lengannya sini sedikit lengannya. Nah, berhubung aku mandan seneng lengah ini kan makannya mau setinggi atau tambah mana sedikit mana kalau lengah biar gitu lagi sendok. Dan rasanya mantap nih sendok saya cukup. Ini sebenarnya. Nah. Sebenarnya ya. Nah, sendok saya cukup. Sendok cukup. Nah. Berhubung aku kulkas sawine entong, ndok entong. Oke, sawine tak ganti karo daun ginseng Jawa nih. Godong ginseng Jawa ki enak. Rasanya kayak kangkung karut-karut nih. Rasanya kayak kangkung karut-karut. Jadi pengganti niki. Nek ora nang sawi, kebetulan nang ngarep omahnya kan akeh tanaman hias, jadi iki bisa 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 dimanfaatkan nih pengganti sawine enak. Ki kena ditumis pokoknya rasanya kayak kangkung nih. Nih daun ginseng Jawa tuh. Acak lalan dikumbah di situ. Ya sebelum akan tarik panci nih ya sekelalun tutup manik atau tutup panci. Sekarang nunggu beberapa menit ya, karena nunggu beberapa menit, aku karo sekalian madai cucian simos deh cuci kari mau, lalu tangan di sini, ini pakai deh, nah lalu sudah pakai deh, jadi tak biasisan, bensin gawe rampung.
SMA biasa, SMA segalanya buat ditanggungin. Kira sih pandangan ke, kalau ke nyakut nyakut ke bikin resek ke. Cucian hari ini guys, hari ini. Jemur. Ya, cucian sih mau ya, dan nang rumah gue kerja langsung sekaligus nyambi-nyambi apa misalnya karo nuci ya langsung di candak sisan cuciane gitu loh, jadi nganangannya bareng jadi rambung sisan ya kita geleng masakan ini gitu. Daun gingseng ini, daun gingseng ini, nih daun gingseng, nah kita daun gingseng ini, matang, artinya suntuk maring mangkok, suntuk maring mangkok. Saus saya berhubung saus gendula lentong botol lentong nang omah nganggo saus keban. Saus praktis. Cukup patang saset ya, praktis. Masakan aku nih, nah mie daun ginseng rebusan mie ala ala chef daun ginseng ini kata Nora, nah ini nikmat sekali. Nah abis ini kita langsung makan ya di sini ya, on adem di sit. Ini nih mie rebus ala ala chef. Nah lumpung kampung nyekel sumpit berat kayaknya nyetok cekel disit wong kampung nyekel sumpit yang el orang kayak wong Jepang pinter aduk-aduk nih. Seger pokoknya, mantep. Karo mangsen ya, karo mangan yang kini mangan yang tanggul mesin cuci ya apa pindah ya, balik meja ya, pindah mangan mie, pindah mangan mie sematang, pindah mangan mie. Nah, jagung kena kor sih, kena jagung pekar jagung, nah kini mini, karang jagung. Oh ampun, tadi mangan mie karo sumpit ya rata yang ngangil banget, panas-panas. Panas ya. Nyok. Sumpah enak banget. Ya, sawinya nih, daun ginseng pengganti sawi ini. Nih, sawinya.
gigal. Mari ngendi ki? Oh, si gigal maklum. Udah biasa nganggo sumpit daripada angel gletak mabar. Gletakna. Daripada ribet. Karena mari ngember ah. Bikin kesuh. Ning karo setok gampang sepentong. Nganggo sumpit ora tayang kok. Rajikus biasa nganggo sendok. Jadi ini nganggo sumpit sih ketonnya lebih mewah, lebih keren. Cuman ya kau rakulina nyekel nembe nyekel be nembe nyekel seplokan lalu gigal sumpitnya. Langsung keringetnya gue biasa, keringetnya gue biasa banget. Sawi ini sawi pengganti ini sawi ini dia bikin sing Jawa enak. Angin-anginnya kita nggak sendok-sendokan, bisa sendok-sendokan. Kupjot yang kata. Lombok lombok cengis saya si lombok cengis si jipis mantap banget pedes yang pol lombok cengis saya gubjas keringetnya ya saking pedesnya gubjas keringetnya ya. Lombok cengis saya obat manis sudah disit hari telat nyemur pakaian telat maning adus adus ganti kelambi mangkat kamu udah katakan ayo ngidan. Dan mungkin saya emang setinggi, jangan enak banget loh, kurang nyong. Mau nang harapan, nembes titik, urung akeh jadi. Sangat apa? Yang segera daripada nganggo sendok kesuwen ya kuah ya daripada nganggo sendok kuah kesuwen wis tekok beban sepentong tekok ngerti tekok pora kok parma kemaku kayak ini beda mbak ini tekok seger nih ada entong di kue raktor nih kali sebenernya. Kayak wong olah kayak wong olahraga keringete gobios. Ikun seneman-neman. Entong grontong. Entong grontong siji be kurangan ngasuk teman-temaning loro ya, siji kurangan. Oke. Perlu dicoba di rumah. Nek ora nasawi karo daun ginseng Jawa juga enak, ya. Oh ya, aku pengen minumnya orang minumnya. Ini minumnya orang tak
ngomong nginum jajal nang kulkas ana wedang ora. Ya kulkas e wis nek kosong. Kulkas e kosong mlompong ora isi ora ning isine. Nah, ini banyak putih. Nginumnya banyak putih. Nginumnya banyak putih. Nah, ini banyak putih. Karena yang malas ngadu gelas tak glokok bae kan botolnya deh. Tak glokok wis nek diglokok. Dingin banget seger, tak belokok. Gak semenek kudu untung, gak semenek. Minum air putih kudu sing akeh, semenek kudu untung. Karena nyong terbiasa gitu banyak putih, dari semenek yang tong. Awal-awal ini banyak putih ya mandan apa mandan mumet mandan pusing mandan mual karena orang terbiasa sih kini orang terbiasa ya orang mumet semua kasih buta. Oke, okay. Oke, okay, jos gandos.